Pas sunrise ya. Oke. Terima kasih. Maaf. Gimana? Tahu lu ternyata. Mbak. Bekas dari toilet. Also make our own fresh pasta, but yeah, it's also a lot of work. And we already made the focaccia, so yeah, sometimes it's just convenient. And people love pasta, right? Yes. dibersihkan. Iya, sebenarnya itu prosedurnya biasanya Mas Dandi atau siapapun itu berlaku di sini kalau yang terakhir misalnya sisa nih udah nggak ada ya udah dibersihin terus baru ditaruh di situ. Prosedurnya gitu sebenarnya. Mereka kalau ada waktu ya udah aku bersihkan, tapi kalau enggak ya aku langsung ini aja simpan di freeze. Kayak gini kan kadang masih ada sisa bau, makanya langsung di freezer biar nggak bau beku kan. Tapi kalau yang kering-kering biasanya aku taruh tempat di luar.
kalau ada orang salah buang sampah, kamu tahu semua rahasia orang di kapal dong, Pak? Tahu dong, itu siapa? Ini ada yang nggak masuk kalau ada catatan-catatan pribadi begitu? Oh enggak, sedetail itu. Memakan waktu, Mas. Soalnya masih ada pekerjaan yang lain kan, dan butuh istirahat juga. Kayak gini nih sekarang, sebenarnya jam istirahat aku. Tapi nggak apa-apa lah, diurusin bentar. Kayak gini biar nggak makan tempat juga sama kayak ini. Nanti aku kasih tahu di fridge penyimpanannya. Makan banget. Ya Allah, berlu.